Viewers, salah satu film layar lebar asal Jepang pernah mewarnai bioskop di Indonesia pada tahun 2014 lalu. Yap, kali ini pihak studio Encore Film bekerjasama dengan Moxionotion mempersembahkan film live action Parasite, Kiseiju dalam bahasa Jepangnya, yang diadaptasi dari seri manga berjudul sama karya Hitoshi Iwaki. Film live action ini merupakan bagian pertama dari kisah Parasite yang akan diadaptasi menjadi dua film live action. Parasite mengisahkan mengenai kedatangan sekelompok makhluk asing berukuran kecil ke bumi. Dalam perjalanannya, makhluk ini menginfeksi bagian sistem otak manusia untuk mengendalikan manusia tersebut. Manusia yang sudah terinfeksi oleh makhluk parasit ini akan berubah bentuk menjadi makhluk mengerikan pemakan manusia. Oke, sebelum saya lanjut, pastikan internet kalian sudah kencang dengan menekan tombol merah-merah yang ada di bawah ya. Dan juga loncengnya jangan lupa. Jika sudah kencang, selamat bergabung di channel View Universe. Scene diawali dengan keadaan bumi yang sudah mulai tercemar dengan banyaknya asap kebakaran di mana-mana dan sudah mulai tak nyaman untuk ditinggali. Ya, ini karena ulah manusia. Kemudian di scene ini kita diperlihatkan sebuah larva aneh yang muncul dari sebuah telur yang mengambang di atas air. Kita sebut saja makhluk ini parasit ya. Ya, emang namanya parasit sih. Kemudian parasit ini masuk ke tubuh seseorang yang sedang tidur melalui lubang telinga. Dan seketika parasit ini pun mengambil alih otak di tubuh orang ini. Di film ini, setiap parasit harus mencari inang mereka untuk bertahan hidup, di mana manusia menjadi target objek. Dan mereka berusaha untuk menguasai otak manusia dengan masuk melalui lubang telinga ataupun lubang hidung. Kemudian, scene berpindah ke sebuah kamar. Salah satu parasit tersebut sampai ke rumah seorang murid SMA biasa, Shinichi Izumi, diperankan oleh Sota Sometani. Karena tengah mengenakan earphone, makhluk ini pun tidak bisa masuk langsung ke otak Shinichi, namun ia masuk melalui hidung. Merasa ada yang aneh, Shinichi pun melakukan perlawanan terhadap makhluk yang mencoba untuk menguasai otaknya tersebut. Perlawanan Shinichi tersebut mengakibatkan sang parasit hanya hinggap di tangan kanan Shinichi dan menahan parasit tersebut dengan kabel earphone agar tidak masuk lebih dalam ke tubuhnya. Oke, di komik, animenya, dan filmnya sendiri tidak menceritakan dari mana asalnya parasit ini. Kalau menurut saya, ini adalah ulah seseorang yang sengaja membuat percobaan. Ya, kalau kalian ada teori lain, silakan kita diskusikan ya. Oh iya, saya peringatkan, konten ini berisi full spoiler. Jika tak mau kena spoiler, silakan stop nontonnya. Tapi kalau mau lanjut, ya udah, nggak apa-apa. It's okay, itu urusan kalian ya. Kemudian, di sebuah rumah dengan seseorang yang tidur tadi, tiba-tiba kepalanya berubah menjadi monster yang mengerikan, yang kemudian memakan kepala wanita yang di depannya. Ya, wanita itu adalah istrinya. Berlanjut ke Shinichi, keesokan harinya ketika di sekolah, Shinichi mulai merasakan ada yang aneh dengan tangan kanannya. Dari tangannya yang bisa memanjang sendiri dan bisa juga melempar bola basket tepat masuk di jaringnya. Aduh. Tak lama kemudian, di kamar Shinichi, tangan kanannya berubah wujud menjadi sebuah makhluk aneh dan mengatakan makhluk parasit ini telah gagal. Namun, dengan gagalnya memakan otak Shinichi, membuat kemampuan makhluk ini seperti manusia yang bisa berpikir. Makhluk ini kemudian memberi nama dirinya, yaitu Migi, dengan pengisi suara oleh Sado Abe, yang dalam bahasa Jepangnya berarti tangan kanan. Oke, berarti namanya adalah Migi. Migi tidak seberuntung parasit lainnya. Parasit yang berhasil ternyata membawa malapetaka. Mereka memakan manusia. Di sisi lain, beredar sebuah berita mengenai pembunuhan misterius di mana sang mayat ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Migi berpikir ini adalah ulah sejenisnya. Selain kemampuan Migi seperti layaknya manusia, ternyata kemampuan Migi dapat mendeteksi makhluk sejenisnya dalam beberapa ratus meter. Dan benar saja, mereka menemukan makhluk yang sama yang sedang memakan manusia. Di sini, Migi berhasil membunuh makhluk itu dengan mengubah tangannya menjadi senjata. Oh,
Dari sini, mereka mulai melindungi diri satu sama lain. Parasit milik Shinichi, yaitu Migi, bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari Shinichi. Berbeda dengan parasit lain, mereka harus mencari mangsa dan memakan manusia untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di sekolah mengadakan perkumpulan oleh kepala sekolah dan selanjutnya kepala sekolah memperkenalkan guru baru yaitu Tamiya Ryoko yang diperankan oleh Eri Fukatsu. Migi menyadari guru tersebut adalah parasit. Kemudian Shinichi menanyakan apa sebenarnya tujuan Tamiya Ryoko. Tamiya tak menjawab dengan jelas. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah akuarium besar. Di sini Tamiya memperkenalkan dua temannya yang sudah terinfeksi parasit, yaitu Shimada Hideo yang diperankan oleh Masahiro Higashide yang menyamar sebagai siswa sekolah dan Mr. A yang diperankan oleh Mansaku Ikeuchi yang menyamar sebagai petugas kepolisian. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi bagaimana manusia dan parasit dapat hidup berdampingan. Selain itu, Tamiya Ryoko juga melakukan percobaan dengan melakukan hubungan intim. Wow. Melakukan hubungan intim dengan Mr. A yang membuat Tamiya Ryoko hamil. Dan seperti apa jadinya jika bayi itu lahir? Manusiakah atau parasit? Kemudian, Migi memberitahu kepada Shinichi untuk berhati-hati terhadap mereka, terutama Mr. A. Migi mendeteksi Mr. A memiliki niat membunuh yang tinggi. Shin kemudian berfokus antara Shinichi dengan ibunya. Shinichi yang menyayangi ibunya memberi saran agar tidak sering keluar rumah. Kemudian ibunya merasakan ada yang disembunyikan oleh Shinichi dan bertanya. Namun Shinichi tak mau bercerita dan mengabaikannya. Sikap Shinichi membuat sang ibu pun terlihat sedih. Shin kemudian berpindah ke sekolah dengan Shinichi yang sedang melukis. Shinichi bercerita kepada Migi bahwa waktu kelas 4 SD dia hampir tersiram minyak panas. Namun digagalkan oleh ibunya dengan mengorbankan tangan ibu Shinichi yang terluka tadi, hingga membuat Shinichi merasa bersalah. Hal itu membuat Migi bertanya-tanya, kenapa manusia harus mengorbankan sesuatu untuk manusia lain? Dan ternyata lukisan tadi yang dilukis adalah ibunya Shinichi. Kemudian Shinichi pulang sambil melihat ibunya yang sedang bekerja di apotek. Namun Migi mendeteksi ada Mr. A yang ingin membunuh Shinichi dan Migi. Kemudian mereka pun bertarung di suatu tempat. Mereka pun berhasil melumpuhkan Mr. A dengan bantuan Shinichi yang menusuk Mr. A dengan besi. Shin pun berpindah ke ibu Shinichi yang pulang dari kerja dan mampir membeli daging. Ketika sedang berjalan pulang tanpa sengaja, ibu Shinichi melihat seorang yang sedang tergeletak penuh darah. Ternyata itu adalah Mr. A yang sedang sekarat dan parasit yang di tubuh Mr. A ingin pindah ke tubuh yang lain. Dalam hal ini, ingin pindah ke tubuh ibu Shinichi. Kemudian di rumah Shinichi, Migi terbangun dan mendeteksi parasit yang sedang mendekat ke rumahnya. Dengan perlahan dan menunggu, ternyata itu adalah ibu Shinichi yang sudah terinfeksi parasit milik Mr. A. Migi mencoba memberitahu itu adalah parasit, namun Shinichi bersikeras bahwa itu adalah ibunya. Seketika pun, Shinichi terjatuh karena tertusuk jantungnya oleh ibu Shinichi. Film pun berakhir. Belum, masih ada. Beberapa hari kemudian, Shinichi tak terlihat hadir di sekolah. Kemudian, Shinichi pun terbangun dari kematiannya. Ternyata, Migi membantu membedah jantungnya Shinichi yang terluka dengan memberikan selnya. Di sini juga, Migi memberikan sel dan setengah tubuh darinya untuk menutup luka di jantung Shinichi. Lalu, Shinichi bergegas pergi ke sebuah tempat dengan aura wajah yang sudah mulai berbeda. Tempat itu adalah lab sekolah yang biasa digunakan oleh Ryoko yang melakukan penelitiannya. Shinichi menanyakan Mr. A kepada Ryoko, namun Ryoko mengaku tidak tahu. Kemudian Shinichi pun bersumpah akan menemukan ibunya dan akan membunuhnya.
Sin kemudian berpindah ke kantor polisi yang sedang menyelidiki kasus Mr. A dan mencari siapa pembunuhnya. Kemudian, polisi mendatangi Shinichi untuk menanyakan perihal kematian polisi yang ada di dekat rumahnya. Namun, Shinichi menjawab tidak tahu. Shinichi yang perlahan pun mulai berubah, mulai dari aura wajah, karakter, suara, dan sikapnya. Ini dikarenakan sel-sel milik Migi sudah mengalir dalam darah Shinichi, menyebabkan sifat alami manusia Shinichi mulai menghilang. Singkat cerita, di sekolah, Shimada Hideo ketahuan bahwa dia adalah parasit yang menyamar menjadi siswa di sekolah Shinichi. Ketahuannya karena ada seorang siswi mencabut rambut Shimada dan kemudian rambut tersebut keriting dan membusuk. Dari sinilah Shimada ingin membunuh semua yang ada di ruangan seni. Satomi mencoba mengambil cairan kimia dan melempar ke mulut parasit itu yang membuat parasit itu tersebut kesakitan dan berontak. Shinichi dan Migi mendengar suara jeritan Satomi yang berada di lantai atas dan segera menuju ke lokasi. Sesampainya tiba, Shinichi terkejut melihat beberapa mayat yang bercecer di lantai. Migi pun mencoba menenangkannya. Kemudian Shinichi bergegas menolong Satomi yang hendak dibunuh oleh Shimada. Nah, di scene ini menurut saya yang paling keren. Keren banget. Setelah Shinichi menyelamatkan Satomi, lalu ia menuju atap gedung untuk membunuh Shimada. Jana. Shimada. Setelah berhasil membunuh Shimada, Shinichi bertemu dengan Tamiya dan Tamiya mengatakan akan melakukan percobaan terhadap bayi yang dikandungnya. Setelah itu, Tamiya memberitahu lokasi Mr. A yang tadi sudah mengambil tubuh ibu Shinichi. Shinichi pun bertemu dengan Mr. A di suatu tempat, dalam hal ini adalah ibunya ya. Ketika ingin membunuh ibunya, Migi sudah mulai lelah dan ingin tidur. Ini disebabkan sel-sel Migi tadi yang sudah dibagi oleh Shinichi ketika menyelamatkan Shinichi di pertengahan film yang tadi. Lalu, Shinichi pun diberikan senjata oleh Migi sebagai alat untuk membunuh ibunya, dan mereka pun berantem. Ketika sedang berantem, ada yang aneh terhadap ibunya. Shinichi yang menyadari hal itu pun langsung bergegas memenggal kepala sang ibu. Kasayo. Kemudian Shinichi mengatakan bahwa ibunya telah menolong Shinichi untuk yang kedua kalinya. Bisa kalian lihat di sini bahwa Shinichi tidak menangis sama sekali saat melihat ibunya mati. Ya, dikarenakan sisi manusiawi Shinichi yang mulai terus menghilang dan mengikuti sifat alami Migi. Kemudian Shin pun berpindah ke rumah sakit tempat Satomi dirawat. Dengan adanya Shinichi yang menjenguknya, di akhir scene, Shinichi mengatakan bahwa ia akan menghabisi seluruh makhluk parasit di dunia ini. Dan film pun berakhir dengan seseorang yang sedang memotret Shinichi dan Migi dari kejauhan. Nah, itulah dia sedikit alur cerita film Parasit. Film live action ini diadaptasi dari seri manga dan anime yang berjudul sama, yaitu Parasit atau Kiseiju dalam bahasa Jepangnya ya. Film ini menyajikan kisah seperti yang ada pada manga dan animenya. Untuk film kali ini, kisah yang diadaptasi adalah kisah yang ada pada core pertama seri animenya yang sudah ditayangkan sejak bulan Oktober hingga Desember tahun 2015 lalu. Meskipun begitu, alur cerita dalam film ini tidak disajikan dengan pemadatan yang terlalu signifikan seperti animenya. Alur cerita yang berjalan dalam film live action ini cukup nyaman untuk dicerna karena tidak terlalu dipadatkan. Selain alur yang tidak terlalu dipadatkan, pengenalan karakter yang ada dalam film ini disampaikan dengan cukup jelas. Ya, memang sangat jelas sekali. Sehingga bagi kamu yang tidak mengikuti seri manga maupun animenya, masih tetap dapat menikmati film live action ini. Adegan aksi dalam film ini disajikan dengan cara yang biasa, tidak terlalu banyak efek spesial maupun teknik pengambilan gambar khusus yang digunakan. Salah satu daya tarik dari adegan aksi yang ada dalam film ini adalah efek khusus perubahan bentuk para manusia yang terinfeksi menjadi parasit. Sosok Migi yang berada di tangan kanan Shinichi juga ditampilkan dengan efek khusus yang cukup halus. Terlebih saat Migi berubah bentuk
untuk bertarung bersama Shinichi melawan parasit yang lain. Meski demikian, secara garis besar dapat dikatakan adegan aksi yang ada dalam film ini terkesan cukup sadis. Banyak adegan kekerasan yang mengandung banyaknya cipratan darah dan juga adegan yang cukup sadis lainnya. Tentu, adegan semacam ini sangat tidak disarankan bagi kamu yang tidak suka melihat hal-hal tersebut. Film ini juga bukan sekedar aksi, namun juga drama serta dilema. Cerita yang ada pada film live action ini cukup menarik untuk diikuti, mengambil tema mengenai kedatangan makhluk yang entah dari mana datangnya, yang hendak mengendalikan bumi, menjadikan film ini memiliki genre aksi. Namun, menariknya, film ini tidak hanya berfokus kepada aksi melawan para parasit saja, unsur drama juga mendapat porsi dalam film ini, seperti pada saat kisah Shinichi dengan sang ibu, dan juga kisah romansa antar Shinichi dengan Satomi Murano yang diperankan oleh Ai Hashimoto. Meski menampilkan kisah para parasit yang hendak menguasai kehidupan di muka bumi, namun konflik yang ada bukanlah hanya mengenai penguasaan muka bumi, namun juga mengenai keberadaan para parasit yang hendak menghabisi umat manusia demi mengurangi kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Dilema ini menjadi salah satu poin penting dalam konflik yang ada pada film ini. Konflik di film ini memang seakan menjadi sajian utama dari film ini. Selain mengenai hubungan antara populasi manusia dengan kerusakan alam, karakter Tamiya Ryoko diperankan oleh Eri Fukatsu memiliki karakter yang cukup menarik. Ya, terlihat dingin. Meski ia adalah seorang manusia yang sudah terinfeksi parasit, namun ia mencoba untuk dapat hidup berdampingan dengan manusia. Pertemuan Ryoko dengan Shinichi serta Migi menjadikan dirinya semakin percaya bahwa parasit dapat hidup berdampingan dengan manusia. Di sisi lain, pemikiran hidup berdampingan tersebut menjadi dilema tersendiri bagi para parasit yang kesehariannya harus memakan manusia sebagai konsumsi utama. Shinichi, sang karakter utama, juga memiliki perkembangan karakter yang cukup menarik. Mencoba hidup bersama makhluk yang terpaksa hinggap di tangan kanannya sudah cukup membuat Shinichi kerepotan menjalani hari-harinya. Selain itu, dalam film ini diceritakan pula perlahan-lahan Shinichi yang semula sangat manusiawi suatu saat kehilangan sebagian sisi manusiawinya. Sebaliknya, Migi yang semula memang bukan manusia karena suatu kejadian tiba-tiba, ya kejadiannya itu tadi karena menyelamatkan Shinichi, bertingkah laku seperti manusia, seperti suka lelah dan bahkan tertidur lelap. Oke, di sini VCU memberikan kesimpulan bahwa film live action ini atau Parasit ini dapat dikatakan sebagai salah satu adaptasi live action yang cukup sukses membawa kisah dari seri manga maupun anime ke dalam satu film layar lebar. Cerita yang cukup menarik untuk diikuti, serta ditopang dengan pengenalan karakter yang cukup jelas dan juga alur cerita yang tidak terlalu cepat menjadikan orang yang bahkan tidak mengikuti seri manga dan anime Parasite dapat mengerti dengan jelas kisah pada film ini. Meski demikian, tetap saja bagi kamu yang memang mengikuti kisah Parasite dari manga dan animenya maupun Anda yang mencari film dengan kisah yang cukup epik, Parasite dapat menjadi salah satu film yang cocok kamu tonton. Oke, di konten berikutnya akan VCU lanjutkan cerita Parasite Part 2-nya. Oke, sabar aja ya. Sepertinya saya harus undur diri. Jika kalian suka dengan konten ini, sempatkan like dan share ya. Bareng saya Faiz, and see you on the next more content.